Halo teman-teman, jumpa lagi saya di channel Benyamin Tandean, ngupas tentang barang-barang antik. Ini saya bukan bahas tentang helm ya, teman-teman. Ini saya lagi beli barang ini, 3M. Asli atau bukan ya, saya nggak tahu ya. Tapi saya beli di online, dan ini saya butuh, ini semacam masker. Wow, keren, kayak masker-masker PUBG. Oke, ini biasa pakainya untuk di, apa ya, untuk ngecat-ngecat ya. Soalnya saya ada kayak alergi, kayak kena cium bau semprotan gitu, kayak kembung perutnya. Mungkin nggak boleh juga ya, nggak baik. Oke, saya coba buka dulu. Oke, kita buka dulu ya teman-teman. Ini channel ini saya ngupas apa aja ya yang saya beli, pokoknya menurut saya patut untuk saya YouTube-kan, saya YouTube-kan. Ini saya coba buka. Nah, ini. Ada open. Kita lihat, wow, ini apa ini? Oke. Satu. Ini banyak sekali apa ya? Kertas-kertas apa nih? Ini apa ya? Petunjuk ya atau apa ya? Sorry, banyak begini. Oke, kita lihat barangnya langsung. Ini ada ini tutupan. Ini juga sebelah kiri kanan. Ini ada panduannya kali apa nih? Saya nggak tahu. 3M ori atau gimana? Saya nggak tahu. Saya beli 3M karena saya pakai lem 3M juga. Ini ada semacam saringan ya. 3M stos juga. Dan ini bagian depan loncongnya 3M. Oke, nah, kita coba buka yang di kertas tuh isi apa sih sebenarnya. Oke, kertas ini kita tutup ya. Oh, disegel, benar-benar disegel, masih baru ya teman-teman. Saya butuh gunting. Saya butuh gunting. Ini gunting dulu. Wow, ini di dalamnya kayak bahannya aluminium semua. Ini kayak ori nih. Wow. Dan ini benar-benar berisi dan agak berat ya. Semoga dipakai nggak bikin berat kepala. Saringannya keren. Ini penasaran nih, saringnya ada jual ganting nggak ya? Semoga ada. Oke, dan ini coba lihat. Ini kayaknya ini spoon, ini kayaknya di sini. Taruh di sini. Dia kayak terbalik kayak gini ya. Ini kita cari yang kayak gini. Tutup kayak gini. Ini juga kayak harus ditutup kayak gini. Ya. Karena saya lihat gambarnya seperti ini. Coba dulu. Apakah dia langsung atau gimana? Kalau dia langsung kayak gini, langsung tutup atau dia pakai penyaring? Penutupnya khusus. Ini gimana? Ini katanya untuk tutup di sini ya. Atau ini langsung? Saya lihat ini teman-teman, ini dia langsung kayaknya. Dia langsung. Langsung di sini. Oke. Ini barang masih baru, saya baru pertama teman-teman, mohon bersabar. Saya coba dulu ya sebentar ya teman-teman untuk pasang. Oke teman-teman, saya udah tahu ini ada dia punya lubang. Ini lubangnya ini masuk ke sini. Ini baru pertama, ini udah jadi. Oke. Oke teman-teman, ini barangnya sudah pasang ya. Dia jadi kayak gini. Jadi sistem putar, lalu udah masuk diputar di kancing kayak gini, dan dia punya belakangnya kayak gini loh, keren. Jadi kalau dipakai putar sedikit itu di atas sini, namanya langsung bisa dibaca. Jadinya seperti ini. Ini keren ya, napas juga enak. Saya merasakan udaranya ada keluar masuk ya. Jadi beda barang yang saya pernah pakai yang agak abal-abal yang biasa ya. Ini 3M benar-benar ya. Ini ternyata bagus.
Ini keren sekali dan ini bagus sekali teman-teman, ini keren ya. Jadi ini saya mau pakai untuk ngecat, untuk ngepake kerja. Ini keren. Saya suka ini barangnya, keren banget. Jadi karetnya ini lembut sekali. Dia masuknya lembut, ini bagus. Adanya asik. Wah ini keren, gak suka barang ini. Mantap, ini model kayak PUBG beneran nih. Oke teman-teman, ini saya review ya. Bentar dulu. Recommended ya, kalau masker kayak gini bagus ya. Biasanya saya beli yang ada hitam, agak murah, yang moncongnya bagian depan. Itu waktu napas agak sesak. Ini benar-benar saya beli yang bagus punya ya. Ini yang versi VM. Dan karet-karet ini benar-benar sangat nyaman waktu nempel di wajah. Waktu napas, sirkulasi udara tuh terasa banget. Padahal ini lihat lubang-lubang untuk sirkulasinya kecil loh ini. Tapi napas itu tetap ada terarah. Jadi ada angin keluar masuk. Jadi ini bagus sekali buat teman-teman yang pingin kerja yang kayak skap-skap kayu atau ngecat-ngecat ya, suka ngecat-ngecat ya, Randa Biker. Ini saya saranin pakai masker yang 3M ini karena ini sangat bagus. Dan ini saya tahu barangnya ori ya, ternyata barang sebagus ini asli juga dan keren. Oke, semoga video saya bermanfaat ya, dari unboxing sampai masang ini semua sampai jadi. Oke, singkat, saya mau informasikan tolong di subscribe channel saya, sekecil apapun juga itu sangat berarti bagi saya, dan tolong tekan tombol like dan tekan tombol notification buat informasi mengenai apa aja yang saya unboxing, dan kemudian kebanyakan saya fokuskan di helm. Nanti saya mau unboxing mainan anak-anak, nanti bisa lihat barangnya kayak gimana. Rekomendasi buat bapak-bapak yang ingin beli mainan, bagus nih. Oke, thank you, jumpa lagi saya di video saya berikutnya lagi, mengupas tentang apa aja. Thank you, bye!